Assalamualaikum sahabat bonsai, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezekinya ya. Oke, di video kali ini saya mempunyai bahan lagi. Ini bahan bonsai preh ya, beringin Jawa, hasil cangkok juga. Ini nyangkok di tempat kerja ya. Ini seperti ini bahannya. Usahakan kalau mau cangkok ini pilih yang percabangannya lengkap ya, atau rapat seperti ini. Nah, sudah ada ini tangan pertama, kedua, ketiga. Ini bisa untuk mahkota kalau mau dijadikan demek atau mame ya. Dari sini juga bisa. Ini jadi mahkota. Dari sini ini bisa jadi mahkota juga. Dan yang atasnya bisa kita gunakan juga ya. Ini juga rapat percabangannya. Dan kalau ke atas lagi bisa kita lihat. Di sini tidak ada percabangan ya, atau percabangannya renggang. Kalau ke atas lagi, ini rapat juga, bisa nanti kita gunakan juga ya. Setelah proses yang bawah sempurna, kita potong, kita bisa gunakan yang atas ini atau yang kedua ini, bisa kita gunakan lagi. Oke, ini mau saya ganti media sekalian menata akarnya ya. Oke, saya proses dulu ya. Ternyata dari atas sampai bawah tumbuh akar semua. Ini yang ada tanahnya tumbuh akar semua ya. Padahal saya nyangkoknya yang di bawah ini. Akarnya lumayan ya, ini lengkap juga. Sudah muter ini. Di yang atas saya pangkas saja ya. Saya mau pakai yang bawah aja seperti yang saya cangkok. Nah, hilangkan saja yang atas. Karena rencana yang ini juga nanti saya mau pecah batang. Jadi dihilangkan saja ya. Akarnya. Biar bisa jadi batang utama nantinya, kita hilangkan saja. Ya, kemarin saya cangkok, tinggal nanti tunggu pembesaran akar, terus bisa kita arahkan ya, bisa kita tata akarnya sekalian nanti pecah batang.
untuk medianya sendiri saya menggunakan pasir, saya tambah sama sekam mentah dan kotoran kambing. Baru tanam awal atau selanjutnya juga bagus pasir ya, biar nanti pertumbuhan akarnya cepat. Jangan lupa kasih tatakan. Oke, seperti ini dulu ya sobat. Nanti proses selanjutnya akan saya pecah batang, tapi nunggu akarnya ini kuat dulu ya, agar agak besar dulu agar tidak rontok. Kalau tadi masih terlalu muda, mudah rontok ya. Sayang, soalnya tadi sudah muter sesuai yang saya harapkan. Tinggal nunggu akarnya kuat, terus nanti kita pecah batang ya, proses selanjutnya. Oke, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe, like dan komen, dan share sebanyak-banyaknya ya, agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video, dan tentunya sobatku bisa tahu updatean video saya selanjutnya. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.